Lalu kita tunggu proses burningnya hingga selesai. Halo guys, kembali lagi di channel Go Electric. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi tutorial cara memburning atau memindahkan file ke dalam CD atau DVD. Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan Anda sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Untuk memburning atau memindahkan file ke dalam CD, caranya sangat mudah. Pada tutorial kali ini, kita akan memburning CD tanpa aplikasi tambahan. Jadi kita murni hanya menggunakan aplikasi bawaan dari Windows 10. Untuk lebih jelas, berikut ini langkah-langkah untuk memburning CD atau DVD pada Windows 10. Pertama, siapkan terlebih dahulu kepingan CD atau DVD-nya, boleh yang R atau RW. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya, setelah kita memiliki CD atau DVD-nya, selanjutnya kita buka CD room-nya. Karena saya menggunakan laptop, posisi dari CD room-nya berada di sebelah kanan, sebelah sini. Kemudian tekan tombol yang ada pada CD room-nya di sini. Tinggal tekan seperti ini. Nah, otomatis akan terbuka. Kemudian selanjutnya, kita letakkan bagian yang ini di bawah seperti ini. Kemudian kita paskan. Oke, kemudian setelah CD atau DVD-nya sudah terpasang dengan benar, selanjutnya kita tutup seperti ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya, silakan siapkan dokumen atau file yang akan kita burning ke dalam CD atau DVD-nya. Pada tutorial kali ini, saya memiliki 5 file. Jadi untuk file yang pertama berupa gambar atau JPG, file yang kedua PDF, kemudian file yang ketiga berupa doc, kemudian file yang keempat juga, kemudian file yang kelima berupa video. Jadi kelima file ini akan saya burning ke dalam CD atau DVD-nya. Jadi untuk masuk pada proses burning, pertama silakan pilih file yang akan kita burning. Nah, di sini saya klik file yang pertama, kemudian kita bisa menekan Ctrl+L, kita tahan, kemudian kita klik file yang kedua, kemudian file yang ketiga, file yang keempat, dan file yang kelima. Atau Anda juga bisa menekan Ctrl+A apabila filenya berada pada satu folder. Nah, sekarang sudah kita pilih file yang akan kita burning. Kemudian selanjutnya, perhatikan di bagian ini, di bagian atas, yaitu Windows Explorer. Klik pada share yang ini. Saya ulangi. Perhatikan di bagian ini, klik pada share. Oke, lalu pilih burn to disk yang ini. Kita klik, lalu pada disk title di bagian ini, silakan ketikkan judul atau tulisan yang nantinya terlihat di CD atau DVD kita. Di sini saya akan mengetikkan file Go Electric. Jadi pada tahap ini silakan untuk title-nya disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu centang pada with a CD DVD player yang di sini. Kita klik di sini, kemudian klik next. Nah, otomatis kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Lalu bisa Anda lihat di sini bahwa icon-icon dari file ini masih terlihat buram. Yang artinya file ini belum terburning ke dalam CD atau DVD kita. Kemudian untuk melanjutkan ke proses pemindahan atau burning, kita klik sembarang di bagian ini di area kosong, kita klik kanan seperti ini, lalu klik pada burn to disk yang ini. Saya ulangi, pada area kosong di sini kita klik kanan, lalu klik burn to disk yang ini. Kita klik, lalu akan ada tampilan seperti ini. Tadi sudah kita tentukan disk title-nya, yaitu file Go Electric. Untuk recording speed-nya kita gunakan yang 8.
Lalu selanjutnya pada close the widget after the file have been burning, ini kita centang. Ini nanti fungsinya ketika selesai proses burning, maka otomatis CD room-nya akan terbuka. Lalu selanjutnya kita klik next. Lalu kita tunggu proses burning-nya hingga selesai. Untuk proses burning ini mungkin nanti membutuhkan waktu bisa saja 5-15 menit. Itu tergantung besar file yang akan kita burning. Jadi silakan kita tunggu. Nah, perhatikan setelah selesai di burning, otomatis CD room-nya akan terbuka seperti ini. Perhatikan. Nah, sudah terbuka. Nah, sekarang filenya sudah berpindah ke dalam CD atau DVD-nya. Nah, untuk mengecek apakah sudah berhasil, kita bisa kembali memasukkan CD atau DVD-nya. Kita cek terlebih dahulu apakah filenya sudah berhasil tercopy. Jadi kita buka Windows Explorer, lalu kita klik pada disk PC. Nah, bisa Anda lihat di sini pada CD room-nya ini untuk title-nya sudah bertambah, yaitu file Go Electric. Tadi kan kita buat title-nya file Go Electric, maka otomatis pada DVD-nya juga akan bertambah tulisan file Go Electric. Kemudian kita double klik untuk membuka. Nah, perhatikan sekarang filenya sudah berada di dalam CD atau DVD-nya. Dan bisa Anda lihat perbedaannya, tadi sebelum di burning, icon-icon dari filenya masih terlihat buram dan sekarang sudah jelas, itu menandakan bahwa filenya sudah berhasil di-burning atau dipindahkan ke dalam CD atau DVD-nya. Jadi cukup sekian tutorial kali ini, cara memburning atau memindahkan file atau dokumen ke dalam CD atau DVD. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.